Sotong banget tuh. Hai guys. Sangat great ya. Hai guys. Balik lagi dengan kita berdua. Tapi emang balik lagi? Iya. Bisa aja di upload yang ini dulu. Lagi? Ya sekarang lo bayangin kalau dia ngeditnya gini dulu. Menurut dia lucu, jadi gak balik lagi. Lo kan? Ya pokoknya hai gue Gewan. Hai gue Gewan. Ini Arifin Putra, dia emang tempat ramai orangnya. Hai girls! Hai girls, ya, gue Gewan. Dan hari ini kita akan bermain pernah? Gak pernah. Gak pernah. Iya. Yes. FYI kita cashnya rembulan yang rembulan 2 jam. Yes, yang akan tayang 16 September 2019. Pertanyaan pertama, pernah nggak pernah salah duduk di bioskop? Jadi duduknya nggak sesuai omongan. Pernah lah, sering. Kalau pernah sehat, melihat yang enak gitu kan? Iya duduk aja dulu kalau diusir ya. Jadi benar kalau salah satu duduk. Iya. Masa kita bohong? Ini ketahuan nih jarang ke prende. Kalau biasanya itu nomor kursi nggak ada gunanya. Soalnya orang berlima aja. Oke, pertanyaan kedua ya. Pernah nggak pernah pesan makanan A yang datang makanan B atau makanan lain? Pernah. Nggak sesuai pesanan. Pernah. Oke, itu gue minuman. Sedotan. Mulai. Pernah. Waktu itu gue pesan apalah gitu. Itu jadi pesan dapetnya lebih banyak. Ya. Gue pesan cuma 50.000, dapetnya 400.000. Aku juga pernah dapat tambahan. Ya kan? Bukan dari ojol itu. Dia tersebut brand dulu. Ya, tapi dia tetap kan yang dia bukan live. Siapa tahu dia mau kos kos dia. Support baik gitu. Gue sih di support baik gue jago. Ada mau jelas ya. Dia pakai payung nih kayak. Jadi ada ini ya pernah juga mesen apa gitu dapat tambahan gitu. Terus bilnya nggak ada, nggak dimasukin gitu. Yo. Lu bahagia? Bahagia. Belum bahagia. Belum bahagia. Oh, siap. Pernah yang ketiga, pernah gak pernah bolos sekolah atau kuliah cuma karena mager? Bolos sekolah? Ya, gue makan gak? Oh iya. Jadi gak bisa ngejawab pertanyaan ini? Gue sekolah. Oh iya, udah ngejawab tadi. Pernah lah enggak karena nyokap gue lumayan otoriter kalau berhubungan dengan sekolah jadi enggak. Karena kalau mager doang enggak. Kalau pura-pura sakit ya. Kalau dia jadi termometernya harus masukin teh hangat dulu gitu. Iya, karena panas. Ngajarin lah kabarnya. Jangan gitu ya. Pernah lah, tuh tahu enggak? Enggak, gue pernah nih, pernah. Dengar apa dengar dulu nih Mun tanya. Tanya. Kenapa tuh? Kapan tuh? Ya pernah lah, karena ya mager. Dan gue pinter jadi kayak pas SD, SMP. Oh, semuanya SD, SMP, SMA. Ya, oke, sip. Yuk lanjut. Oke, keempat. Pernah atau nggak pernah kesel sama fans? Pernah lah. Ya pernah sekali dua kali. Kadang-kadang kalau misalnya nggak sopan, ya misalnya nggak sopan atau misalnya kadang-kadang kalau udah lihat kita buru-buru terus atau agresif galak pernah jelas-jelas gue lagi mimisan, gue lagi begini lagi megang terus ada kak foto bentar ya kak, lagi mimisan gue ya kak, maaf ya mbak ini lagi mimisan, enggak bentar aja mas lagi mimisan. Ya itu kayaknya alasan yang cukup kuat untuk nggak belajar di foto ya. Jadi itu agak sebel sih. Agak sebel. Jadi tolong kalau lagi mimisan ya. Kalau dia sih nggak apa-apa diganggu aja terus. Lu pernah nggak sebel? Sebelnya kenapa? Karena nggak sopan tadi. Nggak sopan ya? Iya nggak sopan waktu itu ada. Iya
Oke. Apa sih lu mau ngomong? Enggak, enggak apa-apa. Iya. Enggak, waktu itu apa pernah kayak gue lagi jalan terus kayak dia minta fotonya kayak, "Kak, minta foto dong." Gitu. Kan kayak buset, ntar dulu gitu. Lu ngapain? Ya enggak sopan sih intinya, enggak sopan. Sama kayak kalau lu minta sesuatu kan bisa ditolak. Kalau ditolak ya udah nikmatin aja. Boleh enggak ngasih tips buat fans? Boleh, Pak. Jadi palingan ngasih tips buat fans satu kalau mau foto, alangkah baiknya benar-benar tahu nama dari orang yang mau diajak foto. Jadi jangan artis ya kak, aku fans banget. Aku siapa? Kak aku mau fans banget. Kebiawannya, foto ya. Jadi kak Darius ya. Intinya tahu nama. Terus kedua jangan pakai timer, itu benar-benar makan waktu lama. Sama ya kalau bisa jangan yang sopan, jangan yang kak foto yuk gitu kan. Benar-benar isi kak aku boleh foto nggak? Nah itu kan kasih tahu yang baik. Ikut biasanya nolak kalau dia nggak suka. Ya kalau misalnya sopan kita juga pasti jadi lebih pengen gitu. Iya foto bareng. Kalau orang lagi makan, alangkah baiknya jangan diganggu gitu. Tuh. Ya, udah itu aja sih. Tuh. Sip, thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah unfollow mantan? Pernah lah. Dia juga nggak pergi follow kalau pacaran. Iya. Tapi nggak pernah. Kalau gue biasanya, kalau gue lupa sih yang gue follow dan unfollow siapa. Unfollow gue jarang banget sih, gue follow orang juga jarang, jadi gue unfollow juga lebih jarang lagi sih. Tapi enggak sih, kalau sama mantan, enggak unfollow, biasa aja. Berhubungan baik nggak sama mantan? Lagi nanya ke siapa nih? Lu lah, banyak. Tapi kayaknya ngeliat ke lu. Ya, dia berbagi pandangan aja, biar dia ajak ngomong. Pernah nggak? Kayaknya ngeliat ke lu. Apa yang lu nolong mantan gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Sama semua mantan. Gitu. Baik itu gimana? Baik sama jahat konteksnya gimana? Iya. Iya kan? Oke, lanjut. Nah, kalau itu juga baik-baik aja. Baik-baik aja. Terakhir pernah enggak pernah salah kirim chat? Pernah. Gue sering banget ngechat dia tapi salah kirim. Sebenarnya bukan buat lo. Makasih ya. Enggak. Pernah mau nulis ke pacar yang nulisnya ke grup yang ngomongnya, "Oh, so sweet." Terus ya tulisnya ke Lukman Sabi itu saya salah. Terus langsungnya harus di netralisir ngomongin yang lain. Terus di grup pula baru nyadar 10 menit setelah nulis. Ya. Kasihan. Biasa aja bro. Iya. Biasa aja kok. Sudah. Kalau dia ke siapa? Iya betul. Gue cerita dulu. Enggak, lu ngarah sih, lu gak pernah bikin salah sih. Salah kok itu. Yang mana? Banyak, chat yang sebenarnya kayak setiap gue ngechat lu, itu tuh salah tujuannya bukan buat lu. Tapi kayak tetap lu jawab gitu. Ini buat lu aja. Iya. Kita bilangnya Bang Ipin gitu kan, itu tetap salah ya? Iya, emang lu kenal berapa Ipin? Banyak. Banyak ya? Oh baik, ya. Aduh. Bayangin nih 1,5 bulan sama dia. Untuk dia pas syuting. Enggak kan kita enggak pernah syuting. Kita nih tetap aja film ini. Iya sih. Udah enggak ada tayangan di klasik. Yes. Nah itu dia pernah enggak pernah bersama kita berdua. Jangan lupa saksikan film. Jangan lupa saksikan film Rembulan Tenggelam di Wajahmu tanggal 12 Desember 2019 di bioskop kesayangan. Adios.